Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu lumbung beras di Sumatera Utara dan memiliki banyak varietas padi lokal. Untuk melindungi plasma rutah lokal komoditi padi, maka beberapa padi lokal yang memiliki persebaran luas didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Padi lokal cenderung tumbuh di dataran tinggi dan harga beras padi lokal lebih tinggi di pasaran. Melihat hal ini, dibuat inovasi menanam padi lokal Siporang pada dataran rendah. Padi lokal Siporang sudah lolos uji dan menjadi varietas unggul nasional. Beras Siporang termasuk beras lokal yang disukai konsumen di pasaran. Manfaat inovasi ini yang pertama, mengangkat padi lokal menjadi padi unggul nasional. Kedua, menyebarluaskan budidaya padi Siporang. Ketiga, menyediakan benih padi lokal Siporang bersertifikat. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kelima, menjadi ikon sebagai lumbung pangan di Sumatera Utara.